perahu. Bapak semua baju hijau muda. Yang nampak di jauh ni tempat ketiga. Jauh ketinggalan di depan. Di depan lah. Jauh depan ni. Kuning jauh depan. Tidak jauh lagi daripada tu. Rasanya warisan di depan. Untuk saringan 4 ni. Okey, nampak selamat. Diikuti oleh leg nombor 1, landas 1. Landas 1 ni. Menduduki tempat kedua dan yang ketiga. Ada jarak 3. Perahu warna merah, leg 36. Dan bergigit 3 dan 4 bergigit. Masih kejar mengejar. Masih kejar mengejar 3 dan 4. Yang mana kaya di depan? Senar dapat tentukan dan 5 seterusnya nombor 6 nombor 5 7 nokala bukan nombor 3 nombor 7 okey itu lawan semua sendiri tu 3 buah perahu buah kuning okey kuning 3 buah perahu bergigit sampai adan. Dan ada satu perahu jauh ketinggalan sebenarnya. 27, 28 dah tahu. 28 Marugas, let nombor 2. Landas 2. Landas. Di nombor 2, nombor 2, target nombor 2 ini. Marugas, patah plan di depan. Landas 2, pasukan landas kesehatan warisan. Dah menuju keadaan untuk saringan kelima ini. Hip hip hooray! Hip hip!
keputusan tidak rasmi plat nombor 4 landas 2 landas kasihnya warisan berada di kedudukan yang pertama. Di tempat yang kedua plat nombor 18 Pahlawan Harapan. Di tempat yang kedua yang ketiga adalah Merugas. Itu adalah keputusan tidak rasmi dan keputusan rasmi akan dikeluarkan oleh Rustia Teknikal sebentar nanti. Dan selepas ini kita akan teruskan kepada acara yang terakhir bagi hari ini, iaitu acara yang ke-6, iaitu 3 km 30 pertandingan lelaki saringan C. Lihat juga para penonton tangannya. Bukan di depan pasar ikan. Bagi acara yang ke-6, 3 km 30 pertandingan lelaki saringan C diminta perahu-perahu ini bergerak ke keadaan permulaan, iaitu plat nombor 28 Perahu Cahaya Kekal 1 dan seterusnya, pasukan Cahaya Kekal Tim, yang ke-6 plat nombor 14 Perahu Sama-sama Laju 2 dari pasukan TLB Balunian, plat nombor 34 Perahu Putra Warisan dari pasukan Putra Warisan, plat nombor 60 Perahu Permata Hati 2 dari pasukan Permata Hati, plat nombor 7 Perahu Landas 3 pasukan Landas Kasihnya Warisan, plat 43 Perahu Puteri Bunian 2 pasukan Puteri Bunian, plat nombor 55 Perahu Bai Bersatu 2 nama pasukan Warisan Bai Bersatu, plat nombor 8 Perahu Kasihnya Warisan pasukan Landas Kasihnya Warisan, dan plat 47 Perahu Orang Pulau Aman Bersatu dari pasukan Orang Pulau Aman Bersatu. Diminta pengurus-pengurus pasukan memastikan perahu-perahu ini telah pun bergerak dan ada di adan permulaan untuk kita teruskan bagi acara yang terakhir pada hari ini, acara ke-6, 3 km Landas 2 Lalu ketika ini adalah plat nombor 4 landas 1 keputusan tidak rasmi berada di kedudukan yang pertama bagi acara yang ke-5, 3 km 30 pekayuh lelaki saringan B. Pertama tadi ya, acara ke-5, saringan ke-5 landas. Ya, kita difahamkan landas juga ada meletakkan kumpulan pekayuh dari Kampung Sinampuan Lawas. Yang mana satu Kampung Sinampuan Lawas ini? Adakah yang ini tadi ataupun yang lain-lainnya? Bukan. Landas ini banyak menggunakan pekayuh-pekayuh handalan. Memang semua ingin berada sebagai ingin dinobatkan sebagai raja sungai, raja sungai yang akan diberikan ganjaran wang tunai RM20,000 ya, raja sungai bersama dengan regatta muka 2024. Dan kita juga perahu-perahu yang terlibat untuk acara yang ke-6, iaitu 3 km 30 pekayuh lelaki saringan C. Ini kita bergerak ke adan permulaan, iaitu plat nombor 28 Perahu Cahaya Kekal 1 dari pasukan Cahaya Kekal Tim, plat nombor 14 Perahu Sama-sama Laju 2 dari pasukan TLB Balingian, plat nombor 34 Perahu Putra Warisan dari pasukan Putra Warisan, plat nombor 60 Perahu Permata Hati 2 dari pasukan Permata Hati, plat nombor 7 Landas 3 dari pasukan Landas Kasihnya Warisan, plat nombor 43 Puteri Bunian 2 dari pasukan Puteri Bunian, plat nombor 55 Bai Bersatu 2 dari pasukan Warisan Bai Bersatu, plat nombor 8 Kasihnya Warisan dari pasukan Landas Kasihnya Warisan, dan plat 47 Orang Pulau Aman Bersatu dari pasukan Orang Pulau Aman Bersatu. Diminta bergerak segera ke adan permulaan bagi meneruskan acara yang ke-6. Okey, untuk makluman semua, ini adalah merupakan keputusan rasmi bagi acara yang ke-5, iaitu acara 3 km 30 lelaki saringan B yang baru saja berakhir sebentar tadi.
di tempat di kedudukan yang pertama, plat nombor 4 perahu landas tua dimiliki oleh Landas Kasihnya Warisan. Di kedudukan yang kedua, plat nombor 18 perahu Pahlawan Harapan dari pasukan Pahlawan Harapan SG. Di tempat yang ketiga, perahu Merugas dari pasukan Landas Kasihnya Warisan. Di kedudukan yang keempat, perahu Kueh Brothers 99 dari pasukan Kueh Brothers 15. Di kedudukan yang kelima, perahu Bai Bersatu 1 dari pasukan Warisan Bai Bersatu. Di kedudukan yang keenam, perahu Dandan Setia dari pasukan Dandan Setia. Di kedudukan yang ketujuh, perahu Warisan Gemilang 2 dari pasukan JTTPT. Di kedudukan yang ke-8, perahu Falcon dari pasukan Kelab Perahu Naga Alap-Alap. Dan di kedudukan yang ke-9, perahu yang menggunakan plat nombor 32, Kupang.com 1 dari pasukan Kupang.com. Itu adalah keputusan rasmi bagi acara yang kelima, iaitu kedua akhir, iaitu dengan jarak 3 km bagi 30 lelaki sarangan B. Untuk ini kita sudah menyaksikan berjigit perahunya kedudukan untuk menuju di tempat yang pertama. Kita nampak kayuhan dari perahu keputusan tidak rasmi. Dan untuk maklumat anda semua, acara terakhir keputusan tidak rasmi, keputusan tidak rasmi di tempat yang pertama adalah Kasihnya Warisan, plat nombor 8 dari pasukan Landas Kasihnya Warisan. Di tempat lain jauh ketinggalan, plat nombor 7 biru muda jauh ketinggalan pasukan Landas Kasihnya Warisan. Plat nombor 28 tinggal 1 berada di tempat ketiga. Itu adalah keputusan tidak rasmi, dan keputusan rasmi akan dikeluarkan oleh pihak Rusia. Dan maklumat kepada semua pasukan, bagi acara salinan ini semua kedudukan tempat 1, 2 dan 3 diminta pengurusnya hadir di bersedia di tempat utama untuk penyampaian juga. Sampai adan. Ulangan kepada pengurus pasukan yang menyertai acara 1 hingga acara 6. Ini tamat untuk hari ini, ada 6 acara. Saya sempat ragam 3. Hari untuk hari pertama, Liga Tamuka 2024. 15 lelaki saringan A. Untuk acara 2, 15 lelaki saringan B. Untuk acara yang ketiga adalah 15 lelaki saringan C. Untuk acara yang keempat adalah 30 lelaki saringan A. Untuk acara yang kelima 30 lelaki saringan B. Dan untuk acara yang terakhir ini tadi 30 lelaki saringan C. Minta semua pengurus bagi semua pasukan yang mendapat tempat 1, 2 dan 3 berhampiran dengan grandstand sekarang juga untuk penyampaian hadiah. Thank you.
kirim sila pelahankan buat anda ya untuk menggerakkan perahu ke karang. Oke, pelahankan buat anda untuk menggerakkan gelombang ya. Ada buat karam senak. Kupang dah. Ini yang kena karam. Pulau. 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 Pulau